Ya, salam, selamat malam saudara-saudara. Hari ini kita live di channel SPT RI Batam Official membahas tentang 24 tua-tua dalam Wahyu pasal 4 pasal 5, tapi sebenarnya bukan hanya ada di dalam Wahyu pasal 4 pasal 5. Itu juga tersebar di berbagai beberapa pasal di dalam kitab Wahyu, pasal 11 ayat 16, kemudian pasal 19 ayat yang keempat, tua-tua itu muncul juga di sana. Tapi terutama dalam satu konteks yang sangat penting di dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal yang kelima. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mulai dengan beberapa hal pengantar. Pertama, ini adalah sesi non-apologetik, jadi saudara yang biasa ikut saya di Firmum Veritatis, tolong untuk tidak berkomentar atau tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bernada apologetik terkait dengan agama lain atau kepercayaan lain. Mari kita fokus kepada studi Alkitab, pemahaman Alkitab terkait dengan topik ini. Kalau saudara nanti ada pertanyaan, saudara nanti bisa ajukan di sesi Q&A setelah saya mempresentasikan materi ini. Kemudian yang kedua terkait dengan Wahyu pasal 4, pasal 5, itu saya sudah ada kelas di TIR, bahkan sudah ada rekamannya, termasuk juga saya ada beberapa presentasi mengenai konteks dan bagian-bagian tertentu dari Wahyu pasal 4, pasal 5 yang saya sudah jelaskan di sana. Jadi tidak akan saya ulangi kembali di dalam sesi ini. Nah, karena itu saudara, mari kita langsung mulai supaya tidak membuang waktu. Saya akan membahas tentang identitas dari 24 tua-tua dalam Wahyu pasal 4 pasal 5. Siapa itu mereka? Dan saya akan memberikan sejumlah argumen eksegetikal. Saya bisa ajukan sekitar 7 sampai dengan 9 argumen, itu angka sempurna di dalam simbolisme numerikal kita. Tapi karena kita hidup di Indonesia dengan Pancasila, jadi nanti saya hanya akan kasih 5 argumen eksegetikal saja. Nanti selebihnya saudara bisa baca saat buku saya tentang eksposisi kitab Wahyu itu terbit, ya. Jadi ini hanya semacam sejumlah argumen eksegetikal saja, bukan merupakan sebuah presentasi yang lengkap. Tapi dari 5 argumen eksegetikal itu saya kira itu sudah beyond dispute, ya, sudah sulit untuk dibantah mengenai siapakah 24 tua-tua yang dibicarakan di dalam pasal 4, pasal 5, kemudian nanti juga di dalam pasal 11, kemudian pasal 19. Nah, saudara-saudara, saya akan langsung share screen kepada saudara sambil menunggu screen saya muncul. Mohon untuk membagikan link sesi live ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaatnya, termasuk saudara-saudara yang nanti menonton rekamannya. Mohon untuk setelah menonton, kalau saudara pikir ini sesuatu yang perlu disebarluaskan, mohon bantuannya untuk membagikan link dari rekaman video ini. 24 tua-tua di dalam Wahyu pasal 4 pasal 5, siapakah mereka? Terutama kita lihat misalnya di pasal 4 ayat yang ke 4 dikatakan, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Kemudian muncul lagi di ayat yang ke-10, dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka meletakkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Kemudian pasal 5 ayat yang ke-8, ketika dia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke-4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus.
Jadi siapakah 24 tua-tua ini? Nah, saudara-saudara, sebelum kita mulai, mohon untuk saudara like dulu video ini, supaya nanti muncul di beranda YouTube, jadi banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk menonton ini. Jangan apa namanya pelit like ya, tolong di like, tolong like video ini supaya banyak orang bisa menonton ini. Kemudian di dalam sejarah eksegesis atau di dalam sejarah gereja sebenarnya ada dua pandangan tentang siapakah tua-tua ini. Meskipun secara rinci kita bisa sebutkan tiga pandangan tentang siapakah identitas atau siapakah yang dimaksudkan dengan 24 tua-tua di dalam Wahyu pasal 4 pasal 5. Pandangan yang pertama adalah pandangan premil dispensasionalisme, khususnya yang pre-tribulasi ya. Pandangan ini mengatakan bahwa 24 tua-tua di situ merujuk kepada gereja yang telah mengalami pengangkatan, rapture, kemudian mereka sudah ada di surga. Jadi 24 adalah angka simbolik, merujuk kepada semua orang percaya yang telah mengalami secret rapture, ya, mengalami pengangkatan. Kemudian pandangan yang kedua kita bisa sebut sebagai pandangan mainstream atau pandangan tradisional, juga percaya bahwa itu gereja meskipun tidak percaya atau mereka tidak menekankan soal rapture itu. Jadi pandangan mainstream itu nanti mempengaruhi pembacaan terhadap seluruh kitab Wahyu, pembacaan yang berbeda dengan dispensasionalisme. Tapi pada dasarnya mereka juga percaya bahwa 24 tua-tua di situ merujuk kepada seluruh umat Allah, baik kafenan lama maupun kafenan baru. Jadi angka 24 di situ adalah angka 12 ditambah 12. 12 dari perjanjian lama, 12 suku Israel, kemudian 12 dari perjanjian baru, 12 rasul. Itu merupakan angka perwakilan, angka simbolik mewakili semua orang percaya di era perjanjian lama, dan 12 rasul itu mewakili semua orang percaya di era perjanjian baru. Nah, itu pandangan mainstream ya, atau pandangan tradisional. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa 24 tua-tua di situ adalah para malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Tapi mereka bukan makhluk itu ya, bukan serafim. Mereka adalah para malaikat dengan sifat atau kedudukan yang sangat tinggi. Nah, kalau saudara buka buku-buku tafsiran kitab Wahyu saat ini, saudara akan ketemu salah satu dari ketiga pandangan yang tadi saya kemukakan. Kalau kitab Wahyu tafsiran itu ditulis oleh penganut dispensasionalisme, maka dia akan kasih tahu saudara bahwa 24 tua-tua di situ adalah gereja yang sudah mengalami rapture, sudah mengalami pengangkatan. Kemudian kalau yang saudara buka itu para teolog reform atau Lutheran atau evangelical secara umum dari kalangan mainstream, kalangan tradisional, mereka akan kasih tahu saudara bahwa angka 24 tua-tua itu adalah angka simbolik mencakup semua umat percaya di era perjanjian lama dan orang percaya di era perjanjian baru. Artinya bicara tentang gereja, orang-orang percaya, orang-orang kudus. Atau mereka akan kasih tahu saudara pandangan yang ketiga bahwa 24 tua-tua di situ tidak lain adalah para malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Nah, nanti kita akan lihat secara sekilas argumen dari ketiga pandangan itu. Tapi di dalam presentasi ini, saudara-saudara, saya akan mempresentasikan argumen eksegetika bahwa 24 tua-tua di situ bukan gereja, bukan orang-orang percaya, apakah pandangan dispensasionalisme atau pandangan mainstream, melainkan pandangan yang ketiga, yaitu para malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Meskipun 24 tua-tua itu bukan para serafim. Itu pandangan yang akan saya bela di dalam presentasi ini dengan memberikan kepada saudara 5 argumen eksegetikal. Sebenarnya saya bisa tambahkan menjadi jauh lebih banyak, tapi karena kita hidup di NKRI sesuai Pancasila, jadi saya kasih saudara 5 saja. Selebihnya nanti saudara bisa baca
saat buku eksposisi kitab Wahyu saya terbit. Oke, kita mulai dulu dengan bagaimana argumen dari pandangan yang pertama dan pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama, pandangan dispensasionalisme, mengatakan bahwa gereja atau segenap orang percaya yang sudah diangkat mengalami rapture, itulah yang dimaksudkan dengan 24 tua-tua di dalam pasal 4, pasal 5, kemudian nanti muncul lagi di pasal 11 dan pasal yang ke-19. Apa argumennya? Nah, saudara bisa dapatkan sejumlah argumen yang lain, tapi salah satu yang paling sering mereka gunakan adalah Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 4 ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, menurut kaum dispensasional, kata kemudian daripada itu yang merupakan terjemahan dari metatauta dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggrisnya after this, setelah hal-hal ini. Nah, argumen mereka itu begini, setelah apa? Setelah masa gereja yang dibicarakan secara simbolik di dalam pasal 2 dan pasal 3, pasal 2 ayat 1 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-22 itu bicara tentang 7 gereja. Menurut kaum dispensasionalis percaya bahwa itu bicara tentang gereja di bumi. Kemudian pasal 4 ayat 1 menyatakan, kemudian daripada itu yang merupakan terjemahan dari bahasa Yunani-nya metatauta, after this is, setelah hal-hal ini, setelah gereja di bumi, itu tafsiran mereka. Artinya, mulai dari pasal 4 ayat 2 dan seterusnya, sampai dengan pasal 19, itu bicara tentang gereja yang sudah diangkat ke surga. Kemudian nanti pasal 6 sampai dengan pasal 19 itu bicara tentang tiga meterai, kemudian tiga sangkakala, kemudian tiga cahaya murka. Itu bicara tentang masa tribulasi, great tribulation, masa kesusahan besar. Gereja sudah diangkat ke surga. Kemudian nanti pasal 20 itu Kristus turun ke bumi, menegakkan dan memulai masa pemerintahan 1000 tahun. Jadi itu pembacaan dispensasionalis. Nah, dengan segala hormat saya tidak setuju. Karena pasal 4 ayat yang pertama, metatauta, kalau saudara lihat di screen saya sekarang, saya ada kasih di dalam kurung pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 15 ayat 5, pasal 18 ayat 1, pasal 19 ayat 1. Itu frasa itu muncul lagi di sana. Metatauta setelah hal-hal ini. Itu tidak digunakan untuk bicara tentang urutan kronologi peristiwa. Bukan. Tapi bicara tentang urutan sekuensi dari visi penglihatan. Jadi penglihatan Yohanes sekarang adalah penglihatan setelah penglihatan mengenai 7 jemaat di Asia Kecil. Tidak harus berarti bahwa sekarang gereja sudah diangkat ke surga. Artinya, para penafsir dispensasionalis mengacaukan antara sekuensi visi, urutan visi, dengan sekuensi sejarah, urutan historikal. Istilah metatauta di dalam kitab Wahyu tidak dibicarakan, tidak digunakan dalam pengertian urutan sejarah atau urutan peristiwa. Istilah metatauta di dalam kitab Wahyu digunakan untuk urutan visi. Jadi setelah visi yang ini, kemudian visi yang ini, kemudian visi yang ini. Tidak harus berarti bahwa kejadian-kejadian itu terjadi secara berurutan. Tidak. Jadi itu adalah kebenaran saya. Tapi karena ini kesempatan yang ringkas, jadi saya tidak perlu panjang lebar memberikan keberatan untuk pandangan ini. Yang jelas saya tidak sependapat dengan pandangan ini bahwa 24 tua-tua di situ adalah gereja yang sudah mengalami rapture, sudah mengalami pengangkatan. Nanti saya akan kasih 5 argumen untuk membantah itu. Kemudian pandangan mainstream
Karena pandangan dari kaum reform, kaum Lutheran, kaum evangelical, secara umum sudah lihat di tangan saya sekarang, ada buku yang sangat terkenal dari Simon Kistemaker, ya, dia profesor pergerakan baru di Reform Theological Seminary di Jackson, Mississippi, di Amerika. Ini bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya rekomendasikan untuk saudara pun, diterbitkan oleh Momentum. Termasuk juga ada satu buku lagi, ini adalah mantan dosen saya, tidak terlalu terang ya, Jacob Grimm. Ini mantan dosen saya waktu saya S1, beliau orang Belanda, menulis juga buku tafsiran kitab Wahyu, Aku Datang Segera, juga diterbitkan oleh Momentum. Jadi saya rekomendasikan buku-buku ini untuk saudara punya. Nah, dua buku yang tadi saya sebutkan kepada saudara, Simon Kistemaker dan juga Jacob Grimm, percaya bahwa 24 tua-tua yang dibicarakan di dalam kitab Wahyu, pasal 4, pasal 5, kemudian pasal 11, pasal 19, merujuk kepada gereja. Nah, mari kita lihat apa argumen mereka. Ini dari Simon Kistemaker, halaman 199. Di pasal 4 dan pasal 5, Yesus berkata bahwa tahta itu, bukan Yesus ya, sorry, Yohanes. Yohanes berkata bahwa tahta itu dikelilingi oleh makhluk surgawi, malaikat, dan tua-tua. Kita dibawa untuk melihat tua-tua itu sebagai wakil orang-orang kudus, jadi orang-orang percaya atau gereja. Karena jika tidak demikian, itu berarti orang-orang kudus tidak disebutkan berada di surga. Menurut tafsiran tradisional, 24 tua-tua ini merupakan penjumlahan dari 12 kali 2, yaitu 12 bapa leluhur perjanjian lama dan 12 rasul perjanjian baru, wakil dari umat tebusan Kristus. Jadi Kistemaker mengatakan bahwa 24 tua-tua di situ, angka 24 tua-tua di situ, merupakan hasil penjumlahan 2 kali 12 atau 12 tambah 12. 12 patriark dan 12 rasul sebagai wakil simbolik dari semua umat Tuhan di perjanjian lama, 12 patriark, dan semua umat Tuhan di perjanjian baru, 12 rasul, diakumulasi menjadi angka simbolik, yaitu 24. Dan itu dibahasakan secara simbolik 24 tua-tua. Jadi menurut dia, kalau itu bukan gereja, maka tidak disebutkan mengenai gereja ada di surga. Nah, saya tidak setuju dengan argumen begitu. Nanti saya akan perlihatkan kepada saudara. Saya tidak setuju dengan argumen begitu. Karena tidak harus gereja muncul di pasal 4, seakan-akan di tempat lain itu tidak disebutkan mengenai gereja itu ada di surga. Di pasal 7 misalnya. Atau di pasal 9. Kemudian nanti di pasal 11. Gereja ada di surga, tapi tidak harus muncul di pasal 4. Kemudian satu lagi, saudara, ini mereka yang menganut pandangan tradisional, ya, pandangan mainstream, bahwa 24 tua-tua di situ adalah gereja. Satu lagi, ini dari Jacob Grimm, yang bukunya tadi saya perlihatkan kepada saudara. Ini mantan dosen saya, yang sangat saya hormati, minta maaf Pak, saya tidak setuju dengan pandangan ini. Di halaman 77 dari bukunya, dia mengatakan, jadi dia semacam membantah pandangan bahwa oh itu merujuk kepada para malaikat. Dia tidak setuju. Jadi dia mengatakan begini, tafsiran yang mengatakan bahwa ke-24 tua-tua itu adalah kelompok malaikat tidak sesuai dengan Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 di mana mereka memuji anak domba dengan berkata, engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa, bahasa dan kaum dan bangsa. Juga dalam pasal 7 ayat 11, mereka dibedakan dari para malaikat. Dan semua malaikat terdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Jadi itu adalah argumen ciptaannya bahwa 24 tua-tua itu adalah para malaikat. Dia tidak setuju. Pertama, menurut dia, pandangan bahwa 24 tua-tua merujuk kepada para malaikat bertentangan dengan Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara lihat. Engkau telah membeli kami dari
bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa. Nah, saudara tahu apa logik dari argumen ini? Logiknya adalah begini. Yang membutuhkan penebusan dan yang ditebus itu bukan malaikat, tapi manusia. Saudara, misalnya kalau saudara baca Ibrani pasal 2 ayat yang ke-16. Tetapi yang dikasihannya adalah anak-anak Abraham, bukan malaikat. Jadi Tuhan tidak menebus malaikat. Yang ditebus adalah manusia. Nah, kalau di pasal 5 mengatakan engkau telah membeli kami, yang berarti termasuk di dalamnya tua-tua itu, maka tua-tua itu harus gereja, harus orang percaya. Itu logik dari argumen Pak Jacob Grun. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Kata Wahyu pasal 5 ayat 9 mengatakan bahwa engkau telah membeli kami, atau sebenarnya mengatakan hal yang lain. Sebenarnya ini adalah naskah bahasa Yunani dari Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Saya tentukan terjemahan bahasa Indonesia-nya di bawah, dari Indonesia Baru, LAI. Kemudian di bawahnya itu, saudara perhatikan, kata yang digunakan di situ adalah kata egorasis. Kari egorasis toteo. Jadi, hoti esfages kai egorasis toteo. Yang kalau diterjemahkan, karena engkau telah disembeli dengan darahmu, engkau telah membeli. Nah, sebenarnya terjemahan di Indonesia menambahkan kata mereka di situ yang tidak ada di dalam bahasa asing. Karena kalau itu diterjemahkan, karena engkau telah disembeli dan telah membeli bagi Allah di dalam darahmu dari segenap sulakes, kemudian dari segenap suku, kai rosas dan bahasa, kai laho dan bangsa, kai etnis dan suku. Jadi tidak ada kata kami, juga tidak ada kata mereka di dalam ayat ini. Ayat ini sekadar mengatakan, tua-tua ini mengatakan, karena engkau telah disembeli dan telah membeli bagi Allah toteo cento aimati di dalam darahmu cento aimati su kai kesesules keluar dari segala suku, kai glosas dan bahasa, kai lapo dan bangsa, kai etnis dan bangsa atau kaum atau suku. Jadi tidak ada kata kami, juga tidak ada kata mereka, seperti di dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun di dalam terjemahan yang dilakukan oleh Pak Jacob Grun. Tidak ada kata kami yang saya kasih di situ. Engkau telah membeli kami. Kata kami itu tidak ada di dalam naskah asli. Kemudian pasal 7 ayat 11 tidak harus berarti bahwa itu merujuk kepada gereja, karena nanti saudara perhatikan bahwa kalau saudara lihat di presentasi saya dulu tentang 144 ribu di dalam pasal yang ke-7, itu susunan hierarki di dalam heavenly temple itu, yang di tengah-tengahnya kata Allah itu susunan hierarkinya itu dimulai dari Allah, kemudian makhluk, kemudian tua-tua, kemudian para malaikat, baru segala suku bangsa. Jadi bangsa-bangsa dari segala suku dan bahasa, semua orang percaya itu ada di lingkaran luar. Lingkaran yang di tengah itu bukan lingkaran untuk orang-orang percaya. Kalau saudara lihat struktur hierarki yang ada di pasal 5, termasuk juga yang ada di pasal yang ke-7. Jadi saya tidak setuju dengan tafsiran ini. Nah, sekarang mari saya berikan kepada saudara 5 argumen yang menyatakan, 5 argumen yang menyatakan bahwa 24 tua-tua di sini adalah para malaikat yang berpangkat tinggi. Pertama, tidak ada sebutan mengenai gereja di dalam pasal-pasal ini. Betul-betul tidak ada. Jadi pasal 4, pasal 5, terutama pasal 4 kemunculannya yang pertama, itu tidak ada sebutan mengenai gereja sama sekali di situ.
Artinya, sebutan itu tidak serta-merta di kelompok tua-tua itu, tidak serta-merta harus ditafsirkan sebagai gereja atau orang-orang percaya. Kedua, para malaikat sangat umum dalam literatur-literatur apokaliptik, khususnya sebagai agen penafsiran atau agen interpretif Allah bagi sang pelihat atau orang yang mendapatkan visi atau seorang nabi yang mendapatkan visi. Dan inilah yang dilakukan seseorang dari tua-tua di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi sekarang lihat bahwa kedua pulang tua-tua ini melakukan tugas yang biasanya merupakan tugas para malaikat. Jadi seorang pelihat atau seorang nabi mendapatkan visi, yang menafsirkan visi itu adalah malaikat. Itu tipikal literatur-literatur apokaliptik. Dan kitab Wahyu adalah literatur apokaliptik. Dan itulah yang dilakukan oleh salah satu dari tua-tua itu di dalam pasal yang kelima, ayat yang kelima. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8, tua-tua itu mempersembahkan doa-doa orang-orang kudus kepada Allah. Nah, itu merupakan tugas dari para malaikat. Dan itu misalnya dilakukan oleh seorang malaikat di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga. Misalnya di pasal 5 ayat yang ke-8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi tugas mereka adalah mempersembahkan doa orang-orang kudus kepada Allah. Nah, itu tugas siapa? Kalau saudara baca Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah tundukan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk mempersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Itu tugas malaikat. Jadi apa yang dilakukan oleh salah satu dari tua-tua di pasal 5 ayat yang ke-8 adalah apa yang dilakukan oleh malaikat di pasal 8 ayat yang ketiga. Itu argumen yang ketiga. Argumen yang keempat. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14, Yohanes menyapa ke-24 tua-tua itu dengan sebutan Kuriemu, tuanku. Yang sangat tidak mungkin itu digunakan untuk sesama orang-orang percaya. Tapi yang terpenting itu bukan hanya itu. Kalau saudara baca konteks ini, mulai dari ayat yang ke-9, Wahyu pasal yang ke-7, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jiwa putih dan memegang daun dan talem di tangan mereka. Ini gereja. Jadi di pasal 7 ayat yang ke-9 itu bicara tentang semua orang percaya dari segenap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Kemudian itu dibedakan dari 24 tua-tua yang ada di ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih, dari manakah mereka? Maka kataku, tuanku, tuan yang mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Jadi di dalam konteksnya pasal 7, 24 tua-tua itu dibedakan dari gereja yang digambarkan sebagai sekumpulan besar orang dari segenap bahasa, dari segenap suku, kaum, dan bangsa. Dan bahkan tua-tua itu ketika ditanya oleh Yohanes, mereka itu siapa? Dia bilang mereka lah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar.
Jadi dia bilang ketua-tua itu pasti bukan gereja. Pasti. Pasti bukan gereja. Karena pasal 7 ayat yang ke-14. Terutama kalau saudara mulai baca dari ayat yang ke-9. Dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Itu 24 ketua-tua itu justru dibedakan dari sekumpulan besar orang. Dari segala suku, kaum dan bahasa. Yang nanti digambarkan dengan angka simbolik 144.000. Yang mewakili seluruh orang percaya, seluruh umat Tuhan, baik dari era perjanjian lama, bahkan sampai dengan era perjanjian baru. Itu angka simbolik ya, bukan benar-benar nanti yang selamat hanya 144.000. Kemudian yang kelima, dan ini adalah argumen terakhir saya, nanti saudara bisa ajukan pertanyaan nanti. Wahyu pasal 14 ayat yang ketiga, orang-orang percaya menyanyikan nyanyian baru atau nyanyian penebusan yang tidak dapat dinyanyikan oleh tua-tua itu. Saudara perhatikan, di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ketiga, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, ini gereja ya, yang 144.000 itu, bahasa simboliknya, angka simboliknya. Menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan kita dan di depan keempat dan tua-tua itu. Jadi dibedakan dari tua-tua itu. Dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nah, kenapa ini penting? Penting karena tadi saya sudah jelaskan itu saudara. Penebusan itu tidak dilakukan terhadap mereka. Yang ditebus adalah manusia. Maka yang bisa menyanyikan nyanyian baru, itu istilah sangat penting di dalam perjanjian lama, termasuk juga di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Wahyu, kita bisa temukan istilah new song, lagu baru, nyanyian baru. Mazmur 33 ayat yang ketiga, ayat yang ke-40, kemudian, oh sorry, Mazmur 33 ayat yang ketiga, Mazmur 40 ayat yang ketiga, Mazmur 96 ayat yang kelima, 98 ayat yang pertama, 144 ayat yang ke-9, 149 ayat yang pertama, Yesaya 42 ayat yang ke-10. Dan menarik adalah, Yesaya 42 ayat yang ke-10, itu konteksnya adalah konteks eksodus baru, penebusan. Jadi, yang bisa menyanyikan nyanyian baru adalah manusia. Adalah manusia yang telah ditebus. Itu menurut perjanjian lama. Menurut perjanjian lama. Dan itulah sebabnya kenapa di pasal 14. Ayat yang ketiga. Para tua-tua itu termasuk para serafim pun. Tidak bisa menyanyikan. Tidak bisa mempelajari nyanyian itu. Selain daripada 144.000 orang. Artinya sejenak umat Tuhan yang telah ditebus dari bumi itu. Darah lihat Ibrani pasal 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihan, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihan. Artinya Tuhan tidak menebus malaikat yang jatuh. Begitu malaikat jatuh, selesai. Manusia jatuh, manusia ditebus. Dan karena mereka ditebus, mereka bisa menyanyikan new song, lagu baru, nyanyian baru. Dan tua-tua itu tidak bisa menyanyikan itu, karena mereka bukan manusia. Mereka bukan gereja. Mereka adalah para malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Nah, itu adalah poin terakhir saya di dalam presentasi ini. Lima argumen kenapa 24 tua-tua di dalam Wahyu pasal 4, pasal 5, termasuk juga di dalam pasal yang ke-11, pasal yang ke-14, pasal yang ke-19. Tidak lain adalah para malaikat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Nah, kalau saudara ada pertanyaan, silakan sesi Q&A. Silakan sampaikan di kolom komentar kalau saudara ada pertanyaan. Kalau saudara ada pertanyaan. Oh, soundnya kurang bagus ya. Ini saya di perpustakaan. Ruangannya sangat besar, jadi mungkin karena itu jengongnya itu terlalu luas ya. Mestinya tadi saya pakai headset yang ini supaya dia suaranya tidak kemana-mana ya. Tapi saya harap suaranya jelas kedengaran.
Jadi saudara-saudara paling tidak bisa ngerti apa yang saya sampaikan di sini. Ada pertanyaan? Kalau saudara ada pertanyaan, silakan. Bagaimana dengan keempat makhluk? Keempat makhluk itu adalah para serafim yang dibicarakan misalnya di Yehezkiel pasal 1. Jadi mereka muncul dengan visi apa namanya teofani dari apa namanya kasot itu, kemuliaan Allah itu. Termasuk juga muncul di dalam Yesaya pasal 6. Itu yang paling tinggi. Itu yang kedudukannya yang paling tinggi. Jadi di surga itu, di tengah itu ada tahta. Kemudian di dekat lingkaran paling pertama dari tahta adalah keempat makhluk itu. Kemudian nanti setelah keempat makhluk itu 24 tua-tua. Setelah itu baru para malaikat yang lain. Setelah itu baru orang-orang percaya. Jadi membentuk satu lingkaran konsentrik. Oh, sebenarnya siapa empat penunggang kuda di dalam kitab Wahyu itu? Kalau saudara mulai baca dari pasal 6 dan seterusnya, itu mungkin saya perlu bikin satu sesi tentang itu. Saya tidak ingat apakah di terakhir itu saya sudah pernah bikin sesi tentang pasal 6 atau belum ya. Tapi kalau saudara mulai baca pasal 6 sampai dengan pasal 9 khususnya atau pasal 11, saudara tidak akan mengerti siapa dan apa dan bagaimana kalau saudara tidak baca kitab Keluaran. Karena semua malapetaka itu termasuk tempat penunggang kuda dan lain sebagainya, saudara akan tahu itu merujuk kepada apa dan bagaimana dan siapa. Kalau saudara baca dalam latar belakang sepuluh di Mesir. Karena presentasi tentang tiga meterai, kemudian tiga sangkakala, kemudian nanti tiga cawan murka Allah. Itu sebenarnya merupakan ungkapan simbolik yang membuat ilusi kepada tulah-tulah yang di-deliver Tuhan menghancurkan Mesir pada masa itu. Jadi sama seperti Tuhan di-create. Jadi kalau menciptakan kan create. Mesir itu di-create, artinya direduksi menjadi nothing melalui sepuluh pula itu. Demikian pula dengan tiga triple, tiga rangkap tiga itu, ada apa namanya materai, kemudian sangkakala dan cawan murka Allah itu. Tiga triple rangkap tujuh itu merupakan satu de-creation, satu penghancuran, satu penghakiman total terhadap alam semesta. Jadi itu nanti kita perlu bahas tentang itu supaya kita lihat paralel-paralelnya dengan kitab Keluaran. Ya. Ada pertanyaan lagi? Siapa penunggang kuda? Belum, saya belum pernah bahas itu. Saya perlu bahas itu dalam satu sesi tersendiri. Mungkin kalau perlu saya bahas di sini lagi nanti. Apakah minggu depan atau bagaimana. Pasal 6 sampai dengan pasal-pasal selanjutnya yang bicara tentang itu. Malaikat-malaikat dengan kedudukan yang tinggi maksudnya itu begini. Seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin akan sangat baik kalau saya pakai ilustrasi ya sebentar. Jadi di dalam pasal 4, pasal 5, kemudian pasal 7, itu kita dapat enggak kelihatan ya, bentar. Saya matikan ini. Oke. Dari lingkaran yang paling di tengah itu. Itu adalah lingkar intinya. Cakar itu ada di situ. Jadi yang saya kasih simbol A itu. Kemudian lingkaran yang kedua setelah lingkaran yang ada simbol A itu adalah posisi dari para serafim. Empat makhluk itu.
Kemudian lingkaran ketiga setelah peristirahatan itu, itulah dua pelempar tua itu, sebenarnya di struktur wahan kas pelempar, mereka persis ada di lingkaran setelah empat makhluk itu. Setelah itu baru para malaikat, lingkaran luarnya, setelah itu baru satu lingkaran lagi untuk semua orang percaya. Jadi mereka sangat dekat dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya disebut dengan para malaikat dengan pangkat yang sangat tinggi. Kalau saudara baca buku dari Dehir ya, ini buku yang sangat baik ya. Dehir, kitab Wahyu, dia menyebut itu para malaikat dengan pangkat yang sangat tinggi. Picture-nya seperti yang tadi saya kasih tahu kepada saudara. Gambaran itu seperti yang tadi saya kasih tahu kepada saudara. Tadi kelihatan nggak lingkaran-lingkarannya itu? Atau mungkin saya share screen ini saja ya. Bentar ya. Oke, saya harap ini sudah kelihatan kepada saudara. Kelihatan nggak ini? Nah, saya akan tambah satu. Tambah satu ini di sini untuk mengilustrasikan itu ya. Mana ini? Ini ada lingkaran pertama, ini adalah lingkaran inti. Sebenarnya sudah lihat screen saya. Sekarang saya tidak bisa lihat screen saya. Yang di tengah itu adalah lingkaran intinya. Itu ruang tahta Allah di situ. Kemudian nanti lingkaran yang berikutnya. Lingkaran yang berikutnya ini adalah lingkaran posisi dari para serafim. Sorry ya, nggak kelihatan, nggak jadi, tidak bisa ya. Gimana caranya ini? Bapak saya kasih lihat saudara. Di ini pakai pennya di mana ya? Pennya ini ya. Kalau pennya itu di mana ya? Pennya. Ada yang bisa kasih tahu? Kalau saya mau pakai pen. Pen di PowerPoint di mana? Ada yang bisa kasih tahu nggak untuk saya bikin ilustrasi ini? Record design. Pen. Oke. Bisa lain di mana ya pen ini? Ya, jadi kalau saudara betul Pak RCEH, gambaran itu seperti sistem tata surya itu. Jadi yang di tengah itu matahari, kemudian lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Nah, mereka ada di posisi lingkaran ketiganya itu. Itu mestinya ada lagi ya. Ada nggak yang tahu menggunakan pen di PowerPoint ini di mana? Saya nggak pernah gunakan ya. Wah, oh, ini dia. Oke. Oke. Ya. Ya, jadi ya. Sudah kelihatan screen saya ya. Jadi lingkaran paling pertama ini kita bikin gambar baru saja. Nah, oke. Lingkaran paling pertama ini. Oke. Lingkaran paling pertama ini ruang total. Jadi ini yang paling tengah, sorry gambar saya kurang bagus ya. Kemudian lingkaran kedua ini adalah posisi para serafim. Kemudian lingkaran ketiga ini 24 tua, mereka dari sini. Kemudian nanti baru para malaikat, lalu nanti di lingkaran luar itu orang-orang percaya. Jadi itu lekatnya kenapa mereka disebut dengan para malaikat dengan posisi yang sangat tinggi. Setelah makhluk itu ya. Jadi itu maksudnya.
Template group, oke. Kira-kira begitu gambaran. Jadi saya harap itu sudah menjelaskan ya. Oke. Tangkap kedudukan Tuhan dan malaikat Gabriel dan Mikael. Saudara harus hati-hati. Karena gambaran tentang apa namanya di Archangel dan lain sebagainya itu lebih banyak ada di dalam literatur-literatur intertestamental. Tapi itu literatur-literatur yang ditulis apa namanya bukan literatur-literatur kanonikal ya. Mereka mulai muncul dengan nama-nama yang tidak ada di dalam kitab suci dan lain sebagainya. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 7, ada banyak nama mereka muncul di situ. Yang jelas kalau kita mau bicara berdasarkan kitab Wahyu saja, gambarannya seperti yang tadi saya kasih lihat kepada saudara. Tahta Allah di tengah, center. Kemudian setelah itu para serafim, setelah itu 24 tua, setelah itu para malaikat secara umum, setelah itu baru 144.000 atau orang-orang percaya. Jadi itu lingkaran kesentrisnya. Jangan membayangkan seperti presiden, kemudian ada panglima tentara, dan itu Tuhan tidak. Alkitab tidak membuat picture itu di dalam kitab Wahyu. Jadi mari kita gunakan gambaran yang ada di dalam Alkitab. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Apa bedanya dengan penghulu malaikat? Penghulu malaikat itu tampaknya itu ada di lingkaran yang ketiga, lingkaran yang keempat ya. Jadi lingkaran pertama itu senternya itu Allah, kemudian serafim, kemudian 24 tua, lalu sekumpulan besar malaikat. Nah, di situ posisinya penghulu malaikat. Jadi dia yang memimpin sekumpulan besar itu. Artinya dia setelah 24 tua. Jadi dia bukan yang tertinggi. Di Archangel itu bukan yang tertinggi. Di dalam lingkaran konsentris, gambar simbolik yang ada di dalam kitab Wahyu, itu bukan yang tertinggi. Tangkap kedudukan, ya itu tadi saya sudah jelaskan ya. Dia bukan yang tertinggi. Oke, saudara-saudara, masih ada pertanyaan lagi? Saya kira sudah tidak ada ya. Tugas mereka apa ya selain menafsirkan kepada Yohanes? Salah satu tugas yang lain yang tadi sebenarnya saya sudah kasih tahu adalah mereka mempersembahkan doa orang-orang kudus, dan itu istilah muncul di dalam Wahyu pasal 6 kemudian Wahyu pasal 8, terutama ratapan doa dari orang-orang kudus yang dianiaya kemudian mati sebagai martir, dan mereka berseru, Tuhan, apa yang engkau akan membalaskan apa namanya darah kami. 6 Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10, kemudian pasal 8 ayat yang ke-4 ya. Jadi itu salah satu pelayanan mereka. Jadi selain mereka menjadi apa namanya interpreter, menafsirkan visi kepada sang pelihat atau seorang nabi, tapi juga mereka mempersembahkan doa dari orang-orang kudus, doa dari orang-orang percaya, terutama doa dari orang-orang percaya yang mengalami penindasan, penganiayaan dan mati karena iman mereka. Itu kita punya contoh itu bahkan dari dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10, pasal 8 ayat yang ke-4.
Oke, ada pertanyaan lagi, saudara? Kita masih punya 10 menit, ya. Masih punya 10 menit. Kalau masih ada, silakan. Izin bertanya, disebut tua-tua apakah karena terlihat secara fisik berusia lanjut atau karena kedudukannya tinggi? No. Itu sebenarnya gambaran ungkapan simbolik, ya. Bertahu di dalam Alkitab itu kan usia tua itu merupakan usia di mana orang sudah matang, sudah banyak pengalaman, lebih settle, kemudian sudah bijaksana, berhikmat. Jadi semua gambaran-gambaran itu digunakan untuk ungkapan simbolik itu. Artinya ini orang-orang yang bukan hanya kedudukannya tinggi, tapi mereka memiliki kualitas yang sangat 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 baik, ya, sangat tinggi, ya. Jadi itu bukan soal penampilan fisik, tapi itu ungkapan simbolik. Ya, ingat, ini kita sedang membaca kitab Wahyu yang penuh dengan gambaran-gambaran figuratif, metaforik dan simbolik, ya. Sidang ilahi dalam Mazmur pasal 82 itu apa, Pak? Oke. Ada dua tafsiran untuk Mazmur pasal 82. Yang pertama, sidang ilahi di situ merujuk kepada para malaikat. Itu misalnya dipercaya oleh Michael Heiser, termasuk juga mayoritas sejumlah penafsir Yahudi percaya begitu. Jadi Benei Elohim, nanti di ayat yang ke-6, termasuk juga di pasal selanjutnya, disebut demikian. Mereka adalah para malaikat. Kemudian, yang kedua, itu tafsiran yang kedua bicara tentang para penguasa yang jahat. Para penguasa yang jahat. Nah, dulu, sekitar 2 atau 3 tahun lalu, saya sempat berpikir, setelah saya membaca buku Michael Heiser, ya, yang di Unseen Realm, itu buku yang sangat populer, bestseller, saya terpikir bahwa ini pandangan yang menarik. Tapi kemudian makin kesini, terutama setelah saya eksegesis Yohanes pasal yang ke-10, karena nanti Yesus itu teks itu di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Setelah saya eksegesis Yohanes pasal 10, no, itu bukan merujuk kepada para malaikat, tapi bicara tentang cara penguasa, para pemimpin yang jahat, yang dihakimi oleh Tuhan. Dan gambarannya itu seperti Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10, kalau saudara lihat, Yesus ada di tengah. Jadi Mazmur pasal 82 itu kan Elohim ada di tengah. Jadi dia ada di tengah. Lalu dikelilingi oleh para pemimpin Yahudi yang jahat-jahat ini. Dan mereka berpikir mereka mau melawan dia. Jadi sebenarnya itu Mazmur yang secara profetik berbicara tentang Yesus nanti digenapi dalam peristiwa yang ada di dalam Yohanes pasal 10, tapi rentetannya itu sudah mulai dari Yohanes pasal 1 atau pasal yang ke-7, mulai dari peristiwa pondok daun itu. Karena saya tidak salah, saya sudah punya satu sesi itu tentang itu di Verbum Veritatis, khususnya ketika saya bahas tentang eksegesis Yohanes pasal 10. Bukan hanya satu, tapi 2 atau 3 kali saya sudah bahas itu. Silakan perhatikan itu di sana. Oke, saudara-saudara. Penghulu malaikat itu apakah hanya Mikael? Ada beberapa nama yang disebutkan, ya, di dalam literatur-literatur Yahudi, Gabriel termasuk, kemudian ada beberapa nama yang lain saya tidak ingat persis sekarang, tapi yang jelas di dalam tradisi periode intertestamental itu sejumlah nama itu disebutkan, terutama untuk menafsirkan malaikat Yahweh di dalam perjanjian lama. Salah satunya yang paling terkenal di kalangan orang-orang Yahudi, para rabi Yahudi, adalah Metatron. Saudara pasti pernah dengar itu, kan? Metatron. Jadi kalau saudara tanya, siapa malak Yahweh di dalam perjanjian lama? Mereka akan jawab, itu Metatron. Apakah orang-orang percaya yang tertulis dari Kristen sudah terjadi?
Nah, jadi bergantung saudara punya pemahaman eskatologi apa. Kalau saudara punya pemahaman eskatologi dispensasionalis, saudara akan jawab belum. Karena nanti Great Tribulation itu kan belum terjadi. Belum terjadi. Tapi kalau saudara tidak mengasumsikan eskatologi dispensasionalisme, pertanyaan saya, kesusahan besar itu kan bergantung kamu mengalaminya di mana. Bagi orang-orang yang hidup pada abad pertama, yang hidup di masa kekaisaran Kaisar Nero misalnya, tahun 64 Masehi, yang dia setelah dia bakar kota Roma, kemudian dia salahkan itu kepada orang-orang Kristen. Dan kalau saudara baca Tacitus ya, Tacitus itu menggambarkan Nero membakar orang-orang Kristen sebagai lampu penerang malam. Jadi dia gantung mereka, kemudian dia bakar mereka supaya itu menjadi lampu penerang malam. Kemudian mendekati akhir abad pertama, mereka dilemparkan ke arena dan berkelahi dengan binatang-binatang buas ya. Ignatius dari Antioquia, Bapak Apostolik itu, menggambarkan itu seperti tubuh yang tercapit. Jadi berkelahi dengan binatang-binatang buas. Nah, kalau saudara alami itu kesusahan besar, bro. Nah, itu abad pertama, loh. Abad pertama, loh. Jadi, bergantung saudara berangkat dari presuposisi eskatologis yang mana. Nah, apakah sebutan 24 tua-tua ini merupakan simbol? Ya, ini ungkapan simbolik untuk bicara tentang para malaikat dengan posisi yang sangat tinggi. Mereka ada di lingkaran sangat dekat dengan Ta'ala. Kalau saudara baca pasal 4, pasal 5, dan pasal 7, itu digambarkan, surga itu digambarkan seperti bait suci surgawi, heavenly temple. Di tengah-tengahnya itu ada Holy of Holies, di situ Ta'ala. Setelah itu ada para serafim, setelah itu 24 tua-tua, setelah itu para malaikat, kemudian baru orang-orang percaya. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Kita masih punya 2 menit dan saya ingin tutup dengan memberikan informasi ini. Saudara harus tahu bahwa tabernakel dan bait suci di Yerusalem itu dikonstruksi sebagai kopi salinan dari bait suci surgawi. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 7, dikatakan Stefanus mengatakan Musa naik ke atas gunung dan Tuhan memperlihatkan kepada dia bait suci surgawi yang nanti tabernakel itu dikonstruksi berdasarkan itu. Ibrani juga bicara hal yang sama. Kitab-kitab Mazmur juga bicara tentang heavenly temple, bait suci surgawi. Jadi itu berarti kenapa tidak doang di pasal 4, pasal 5, kitab Wahyu dan pasal 7, gambaran tentang suasana surga itu mengikuti gambaran tabernakel dan gambaran bait suci. Di tengahnya itu ada Holy of Holies, ada tahta Allah, kemudian ada para serafim, kemudian ada 24 tua-tua, kemudian ada para malaikat, dan baru ada umat Tuhan. Itu mengikuti gambaran temple, gambaran bait suci, heavenly temple, bait suci surga. Nah, bukan berarti literal begitu, yaitu gambaran metaforik. Oke, saudara-saudara, saya kira saya sampai di sini. Cukup banyak pertanyaan yang saya sudah address tadi terkait dengan topik ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah bertanya. Kalau ada yang bertanya tapi saya kelewatan, tidak sempat lihat, mohon maaf, nanti kita akan lanjut lagi. Dan terus dukung, doakan pelayanan Firmum Veritatis dan STT RI Batam, para mahasiswa yang ada di sini. Kami sedang dalam masa penerimaan mahasiswa baru. Anak-anak dari berbagai daerah akan segera datang ke sini untuk bersudi. Doakan supaya banyak prajurit Yesus Kristus, calon hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda ini mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dididik di tempat ini. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.